Halo semuanya, di video kali ini gue akan coba speedrun game Feeding Frenzy. Feeding Frenzy itu game ikan, makan ikan, gitulah. Oke, gue akan coba speedrun game ini. Gue akan mulai speedrunnya lagu mencet new game. Apa, kita siapin dulu waktunya. 1, 2, 3. Jadi Frenzy gue cuman bisa makan lo masih kecil gini, gue baru bisa makan yang ikan-ikan kecil, yang ikan kuning masih belum bisa gue makan. Yang ada gue ini makan, nah ini baru bisa nih. Ini gue pampas, parcel good, manis. Nah, kita aja langsung. Di game ini gue dulu sering banget mainnya, itu salah satu game kesukaan gue ini kalau di game PC. Gue mainnya ini, terus kalau waktu kecil. Nah kenapa? Seru aja main game gini. Gue harus hati-hati. Wow. Oh, hampir aja. Gue kira itu ikan yang kuningnya ini loh. Gue jadiin makanin dong. Gue makan yang mana tuh? Di step 3 ini udah mulai muncul ada mutiara ya. Gue juga lupa mutiara ini kan ngeluarin mutiara. Kayak kerang ini ngeluarin mutiara. Nambahin kenceng banget itu yang ikan pink. Gue juga harus hati-hati sama kerangnya nih. Dia bisa makan gua. Jangan greedy, gua gak mau greedy gua. Yang penting selesai aja. Nah, ada kayak kumpulan yang kecil-kecil gitu. Yang kalau sendiri gitu lebih gede gitu aja daripada kamera. As. Jadi ulang dong. Udah dua kali gua gagalin. Dikit lagi gua harus main aman dulu gua. Dikit lagi bisa makan aku nih. Nah, di stage ini, oh ada ikan itu. Gue sekarang jadi nggak bisa asal makan aja deh. Harus hati-hati ada ikan gede gitu. Kok berhenti dulu deh tadi. Oh di sekarang ada ubur-ubur. Kalau nggak salah kalau kena ubur-ubur tuh jadi bikin lambat. Jadi nggak perlu dicontohin lah ya. Mungkin pada tahu kali. Oh dia tadi udah dikasih contoh ya sama ikan yang kecil. Sebelum lambat. Nah itu gue contohin juga dah. Oh ada ikan masuk kan? Aduh. Ikan baru, sekarang gue pake si Leon. Udah mulai tempatnya udah mulai ikan-ikan gede nih. Gak kayak tadi. Ikan akuarium ini ikan laut aja. Wah ada bom ya di sini. Bahaya. Wow. Double. Oh, bener banget nih. Siapa sih yang buang-buang ke laut gini? Wah gede banget ya sekarang nih. Gila gede banget. Mana kenceng-kenceng banget lagi. Ikan-ikan kecil. Ini kecil gue ngomong kecil lah. Ini gede kegedean. Tapi lebih suka gede kayak gini sih lah. Kalau gede kan enak. Eh Pak gue gak bisa ngejar loh. Kepelanan ini gue. Double friendly. Us, ngejar-ngejar gua sih lah. Enak kan ya. Ngejar-ngejar gua nih. Hampir. Bom-bom ini ngeselin, hati-hati nih. Oke, dapet shield dah. Ya, hampir. Stage clear. Satu lagi gue bisa main yang lumba-lumba coy. Karena gue bunuh diri aja dari sana. Kok lumba-lumba paus? Apa? Paus apa ini namanya? Pau orka ya nggak sih. Aduh muncul lagi dong. Terlalu greedy. Pertama nggak dapet malah coba lagi. Gak ada percobaan kedua itu sama dia. Oke. Untuk gue ngedes tadi. Oke, dapet shield gue. Bisa des aja gue. Oke.
Wah ini part yang terakhir tuh paling besar itu buat tendon paus itu. Karena kan kalau makanan lo kayak ikan yang gede gini satu aja gitu. Stats terakhir nih paus nih. Woi kencang banget tuh hiu. Hey, ini kira gue mau kemakan dong. Hey, hampir aja. Wah. Tunggu penggulung cek hadal anjir. Wow. Calm bro. Anjir gini di bawah-bawah aja dah. Atas kan gue nih. Oh, muncul juga lo di atas lo. Hey, mana lo? Yo, cepet banget. Nyam. Belum gue ada sih, gue harus menghati-hati coy. Oke, dua. Beruntun. Woi. Woi, udah woi. Kejar. Kejar lagi. Oke, mana nih? Gilnya nih. Sini lah. Tuh, poisonnya rusuh banget sih. Gila, ikan gede-gede lu gue makan. Ya, hiu segede gitu. Hei, hampir gue kemakan sama kawan. Gue bisa makan hiu segede gitu, tapi gue masih bisa kemakan sama kerang. Dikit lagi. Let's go. Wih, waktu. Waktu menandakan 57 menit 22 detik. Dengan itu menempatkan gua 30 besar. Oke, gitu aja speedrun game ini. Thank you.